Buletin Didik 9 April bersama saya Syafri Izzuan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 6 hingga 8 April lalu, penilaian akhir khas Sijil Kemahiran Malaysia kohort 2019-2020 telah diadakan di semua sekolah menengah yang mempunyai program vokasional menengah atas PVMA di seluruh negara termasuk Sabah Sarawak. Penilaian akhir selama 3 hari itu merangkumi semakan portfolio pelajar serta temuduga calon secara dalam talian mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. 15 program melalui penilaian akhir SKM untuk kohort 2019-2020 ini meliputi program antaranya pembuatan makanan, perkhidmatan estetik, penyaman udara, penyelenggaraan motosikal dan aquakultur. Komponen penilaian khas ini merangkumi semakan portfolio dan temuduga calon secara dalam talian untuk memenuhi persijilan kemahiran Malaysia. 18 pelatih dari SMK Taman Desa Jaya, Johor Bahru antara yang turut melalui penilaian akhir untuk program peralatan penyaman udara HVAC satu fasa. Menurut pengetua sekolah berkenaan, Mahani Abdul Majid, beliau bersyukur pelajar yang melalui penilaian akhir ini berjaya menamatkannya dengan baik, terutama ketika berdepan cabaran pandemik COVID-19 yang sedikit sebanyak menjejaskan sesi pembelajaran mereka. Semuanya berjalan lancar dan terima kasih diucapkan kepada guru-guru yang banyak membimbing anak-anak ini. Dan seterusnya diharapkan mereka dapat mencapai keputusan yang cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi dua pelajar HVAC satu fasa SMK Taman Desa Jaya ini, mereka lega semua ilmu pengetahuan yang diperolehi semasa 2 tahun di sekolah akhirnya dinilai sebaiknya. Meskipun melalui pelbagai cabaran dalam menuntut ilmu, segalanya berbaloi dan dapat dimanfaatkan selepas tamat persekolahan nanti. Untuk menyiapkan tugasan ini agak sukar kerana pandemik dan sekolah tutup. Jadi dengan bantuan guru-guru, kami dapat menyiapkan portfolio dengan mudah dengan menggunakan Telegram dan WhatsApp dan sebagainya. Sebelum ni rasa saya gugup, dah selepas dah habis SKM, rasa saya gembira dan happy, sangat happy. Bagi mendapat input yang jelas, terutamanya untuk menambah baik penyampaian pendidikan kepada pelajar, Kementerian Pendidikan KPM turun padang mendengar sendiri pandangan guru-guru. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razli Jidin berkata, usaha itu dilakukan KPM untuk melonjakkan pendidikan negara ke tahap lebih tinggi. Menerusi perkongsian di laman Facebook beliau, Dato' Dr. Razli berkata, mesyuarat libat urus yang dijalankan KPM semalam membabitkan Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Selangor dan Kuala Lumpur, termasuk wakil guru di dua negeri berkenaan. Jelas beliau, setiap wakil diberi ruang seluasnya untuk melontarkan idea, pandangan dan cadangan untuk dipertimbangkan KPM. Setiap keputusan berdasarkan cadangan itu akan melalui pelbagai analisis terperinci serta pandangan pelbagai pihak. Timbalan Menteri Pendidikan II, Dato' Dr. Mahan Sun telah mengadakan lawatan kerja ke Johor semalam. Lawatan sehari itu termasuk ke Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan beberapa sekolah di daerah Johor Bahru. Menerusi perkongsian di Facebook Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, lawatan kerja Dato' Dr. Mah bermula dengan kunjungan ke Jabatan Pendidikan Negeri. Ketibaan beliau disambut Pengarah Pendidikan Johor, Shaharudin Saari, yang turut membincangkan perkara memanfaatkan kedua-dua pihak ke arah pendidikan berkualiti, produktiviti dan modernisasi. Beliau kemudian mengunjungi SJKT Seri Alam Pasir Gudang Johor bagi melihat kerja-kerja baik pulih berikutan berlaku kejadian tanah runtuh sebelum proses penyerahan penuh. Dato' Dr. Mah kemudian meneruskan lawatan ke dua lokasi tapak pembinaan sekolah baru iaitu ke SJKC Puai Chai, Taman Bukit Indah dan SJKC Cheh Fah, Sunway City, Iskandar Puteri bagi melihat kerja-kerja pembinaan yang bakal dilaksanakan.
Beliau mengharapkan pembinaan dua sekolah ini dapat disiapkan mengikut jadual. Kasih seorang guru. Bagi membangkitkan semangat dan menarik minat belajar, selain menyediakan suasana pembelajaran lebih kondusif, pelbagai cara dilakukan seorang guru sekolah menengah kebangsaan Julau Sarawak bagi mewujudkan suasana pembelajaran selesa bagaikan di rumah. Meskipun bangunan sekolah SMK Julau ini sudah berusia 50 tahun, ia tidak menghalang Hamzah Muhammad Azizan menghias kelas dengan imej lebih ceria dan berwarna-warni. Beliau juga tidak lokek mengeluarkan perbelanjaan sendiri bagi menjayakan projek transformasi keceriaan ini. Biasanya proses untuk menceriakan kelas ini dilakukan sebelum sesi persekolahan dan kebanyakannya dibantu oleh pelajar-pelajar saya. Saya beranggapan bahawa kelas ini merupakan rumah kedua pelajar, di mana rumah kita perlulah sentiasa ceria dan cantik. Kalau ceria dan cantik, pelajar pun akan rasa selesa dan seronok untuk belajar. Tambah Cikgu Hamzah, transformasi ini dilakukan sejak mula bertugas di sekolah tersebut pada 2014, di mana ketika itu beliau dilantik menjadi guru kelas. Matlamatnya untuk memberi suasana tenang dan positif untuk pelajar menikmati sesi pembelajaran lebih selesa. Kalau pelajar saya memang sukalah sebab kelas diorang ceria dan bersih. Saya nyatakan bersih itu paling utama sebab kalau ceria sahaja dan cantik tapi tidak bersih pun tidak ada gunanya. Dan ibu bapa alhamdulillah mereka memberikan respon yang positif kerana duit yang disumbangkan itu berbaloi lah. Jelas Cikgu Hamzah, suasana kelasnya yang ceria dan menarik membantu proses kemenjadian murid yang akhirnya melahirkan generasi berdaya saing. Beliau turut berharap usaha yang dilakukan ini boleh dijadikan contoh dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan untuk murid-murid. Jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19, JKJAV, akan mengadakan mesyuarat 2 minggu lagi bagi membincangkan sama ada Malaysia kekal untuk menggunakan vaksin AstraZeneca. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, panel pakar Kementerian Kesihatan KKM akan membentangkan maklumat terbaru vaksin terbabit berdasarkan data dikemukakan Agensi Ubat-Ubatan Eropah EMA. Saya rasa pendirian yang cermat adalah untuk kita rujuk semula kepada jawatankuasa berdasarkan kepada maklumat terkini yang telah pun kita dapat daripada pihak EMA. Ya. Namun demikian, saya harap rakyat tidak akan rasa gusar kerana kita masih lagi belum menerima sebarang penghantaran daripada AstraZeneca. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran kempen kesedaran autism CHAMS NASM 2021. Kerajaan mengambil maklum laporan EMA yang mengesahkan buat pertama kali wujud kaitan antara penggunaan vaksin AstraZeneca dengan kes pembekuan darah. Bagaimanapun, keputusan sama ada AstraZeneca akan digunakan di negara ini hanya akan dibuat selepas mendengar pembentangan panel pakar KKM. Tindakan tegas akan diambil sekiranya terdapat kakitangan atau anggota penguat kuasa yang didapati menyalahgunakan kuasa berhubung surat kebenaran rentas negeri. Amaran sama turut diberikan kepada orang awam yang menyalahgunakan borang kebenaran rentas negeri, termasuk membeli atau mendapatkan borang kosong dengan tanda tangan dan cop palsu pihak berkuasa. Kalau orang dalam, dan tindakan perlu diambil kepada mereka. Itu telah melanggar peraturan polis. Mana boleh cop blank dulu, cop dulu, kemudian isi kemudian. Tak boleh. Dia kena tahu apa tujuan dia nak balik kampung. Tujuan balik kampung kena mak sakit ke bapa sakit ke, itu dibenarkan. Kita membenarkan pergerakan seperti itu kerana kecemasan. Tapi kalau main beli je borang, tulis sendiri, tapi saya tak tahu keadaan sebenarnya. Tapi kalau itu berlaku memang salah,
dan mana, jika ada balai yang mengeluarkan, tindakan mesti diambil kepada pihak yang mengeluarkan surat palsu. Sejak beberapa hari lepas, tular dua kes individu memuat naik borang rentas negeri kosong tetapi sudah mempunyai cop dan tanda tangan pegawai polis. Ia membabitkan Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam, Selangor dan Balai Polis Cukai, Terengganu. Polis sudah mengeluarkan kenyataan bahawa siasatan awal mendapati berlaku pemalsuan tanda tangan dalam borang berkenaan. Diberi nama teratak Miau Miau, inisiatif warga Surau Darul Hidayah di Gombak, Selangor menyelamatkan kucing terbiar wajar dipuji. Usaha murni menyelamatkan binatang kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjaya membuka mata masyarakat setempat yang datang menghulur sumbangan dan bantuan. Keprihatinan mereka terhadap haiwan terbiar itu mula mendapat perhatian masyarakat luar selepas ia dimuat naik ke Facebook. Menurut pengerusi Surau Darul Hidayah, Cik Hamid Cik Yusof, idea mendirikan teratak Miau Miau diutarakan surau itu. Ekoran pertelingkahan yang sering berlaku melibatkan najis haiwan berkenaan. Ini khususnya membabitkan penduduk kawasan perumahan di situ dan medan selera berdekatan. Daripada si poin itulah, kita nak kutip kucing gelandangan, nak simpan, nak jaga, nak bela dan nak take care, kata orang. Bukan setakat kurung. Kita bukan setakat kurung, biar tidak. Sebab sini ada dikejar oleh anjing. Alhamdulillah, dia punya kesan sampingan tadi yang kata orang negatifnya kes itu dah menurun, tidaklah 100%. Tapi masing-masing dah boleh senyum sampai ke telinga. Hasil inisiatif surau itu menyebabkan persekitaran Medan Selera MPS dan rumah pangsa pinggiran Batu Kif menjadi semakin bersih dan harmoni. Malah isu kucing liar berkeliaran juga sudah tiada lagi. Dianggarkan sebanyak 130 ekor kucing terbiar dipelihara dan diselamatkan oleh Surau Darul Hidayah ini sejak sebulan lalu. Dan projek ini sebenarnya pada asalnya ditaja sepenuhnya oleh surau ini dan berkat kemuliaan hati warganya sehingga kini difahamkan kata mereka dana yang diterima untuk pemakanan bulu-bulus ini tidak putus-putus sehingga kini. Inisiatif yang dibuat warga surau ini turut mengundang ramai pecinta kucing berkumpul untuk memberi makan kepada haiwan comel itu. Ingatkan permulaannya hanya dalam komuniti pinggiran saja. Rupanya bila kami tubuhkan Facebook untuk rumah Miau, teratak Miau Darul Hidayah ni, ada sampai kira dari Sabah, dari Sarawak, daripada rata-rata sampai dari Kedah pun ada. Berhubungan dengan kami, macam mana kami nak infak kepada binatang kesayangan Rasulullah ini. Mana-mana pihak yang berhasrat untuk mengambil dan membela kucing-kucing itu sebagai binatang peliharaan turut digalakkan. Bagi yang mahu menyumbang, boleh rujuk atau hubungi maklumat tertera. Izzati Rizan, Buletin Didik. Sejak beberapa tahun lalu, kedatangan bulan Ramadan di Afghanistan sering dicemari insiden keganasan didalangi kumpulan Taliban. Menjelang Ramadan tahun ini, penduduk berharap ia membawa sinar keamanan dan kemakmuran selain mampu meraih pendapatan yang lebih baik. Seperti tahun-tahun yang lalu, bazar Ramadan sering menjadi tumpuan penduduk. Pelbagai makanan disediakan termasuk kurma dan kuih. Bagi peniaga, mereka berharap dapat mengaut rezeki yang lebih dengan kedatangan Ramadan tahun ini. Namun apa yang paling penting buat mereka adalah keamanan dan kemakmuran daripada segala bentuk keganasan. Umid yak sulh hastim. Sulh serta seri da kishwar bar mardum kor bor sulad ejad shava. Moy Ramadan peshru darim. Kor shava pesh bar mardum khub. Harapan sama turut disuarakan ulama tempatan Hamidullah Khan. Dengan rundingan damai yang bakal diadakan antara kerajaan Afghanistan dan kumpulan Taliban pada 16 April nanti, ia diharap membawa hasil positif dan memberangsangkan buat rakyat Afghanistan. Mo martum Afghanistan, umidwar hasim ke kudum Ramadan rahmat shavat,
فضل شود که مردم جناهای مخالف کوشش بکنند که در رمضان خوستن در همه اوقات خوزل خود در رمضان یک مقدماتی آماده بسازند برای صلح دائمی همیشه. Pantang maut sebelum ajal. Itu yang dapat digambarkan bagi seorang juruterbang warga Brazil selepas terlibat dalam nahas pesawat ringan di hutan Amazon. Bangsa juga terpaksa hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan dan binatang kecil selama 36 hari selain diganggu binatang buas. Antonio Sena, 36 tahun, bekerja sebagai juruterbang untuk sebuah syarikat lombong haram di Para, Brazil. Dia terpaksa melakukan kerja itu selepas restoran miliknya ditutup kesan pandemik COVID-19. Dalam kejadian 28 Januari lalu, pesawat ringan dipandunya terhempas di sebuah kawasan hutan ekoran masalah teknikal. Dia yang berada di sekitar lokasi nahas beberapa hari selepas kejadian bagaimanapun gagal dikesan pasukan mencari dan menyelamat. Sena kemudian nekat keluar dari hutan dengan berjalan kaki tanpa mengetahui apa yang akan terjadi kepada dirinya. Selepas beberapa minggu, dia akhirnya terserempak dengan sekumpulan penduduk yang sedang mencari hasil hutan. Sena yang selamat pulang ke pangkuan keluarganya tidak berhasrat untuk kembali bekerja sebagai juruterbang. Sebaliknya membuka restoran di kampung halamannya. Bagi para pelajar yang ingin melanjutkan pengajian mereka ke dalam bidang bisnes ataupun bidang pengajian perniagaan, okay, amat penting untuk mereka tahu pasal kos pengajian, pasal statistik peluang kerjaya dan juga yang amat penting adalah pentaulihan ataupun accreditation. Accreditation adalah satu proses di mana sesuatu program itu, seperti contoh program bisnes itu sendiri, telah diuji dan telah dikaji tentang kualiti pendidikannya. Jadi sebelum memilih sesuatu program, amatlah penting untuk kita tahu pentaulihan daripada authority body untuk sesuatu universiti dalam program yang ingin dicapai. Grand Prix Olahraga Terbuka Malaysia yang membuka tirainya esok akan mempertandingkan 20 acara. Kejohanan ini adalah medan terbaik buat atlet negara dalam mencari mata untuk layak ke Sukan Si Hanoi, Vietnam November nanti. Tanpa banyak kejohanan kompetitif yang terpaksa dihadkan kerana pandemik, sudah pasti kejohanan ini dinanti atlet olahraga kebangsaan bagi menilai prestasi semasa mereka. Cuma saingan kali ini hanya membabitkan atlet-atlet negara berikutan proses ketat untuk atlet luar menyertai kejohanan di Malaysia ketika ini. Ia juga menjadi medan pemanas badan buat atlet yang mencari tiket merit ke Sukan Olimpik Tokyo kerana beberapa kejohanan lagi akan menyusul. Kita ada dapat apa ni jawapan daripada Singapura, dia tak sesuai hadir, dan juga daripada Thailand, dia pun tak sesuai hadir ke GP pada masa ini. Mungkin bulan 6 dia akan ambil bahagian. Dalam peri itu, pemenang emas Sukan SEA 2017, Khairul Hafiz Jantan mengesahkan tidak akan mengambil bahagian dalam acara pecut 100 meter. Sebaliknya memilih untuk menyertai acara 400 meter yang akan dilangsungkan Ahad ini. Beliau bagaimanapun akan berusaha untuk layak dalam acara pecut 100 meter itu di Hanoi nanti. Memang panjanglah tempoh untuk saya lari 100 balik sebab dulu pada mula saya start pun memang saya event 400. So dia training oleh coach Park dulu kan. Untuk 400 dulu saya ambil balik untuk lari 400 dalam makan masa dalam setahun jugalah. Sebab setahun ni pun saya dah pada itu awal tahun pun saya lari 400 dah. Sampai sekarang lah saya nak try lagi saya punya 400 tu. Kalau anda kata saya dapat cecah saya punya target 48 tu, insyaAllah saya akan balik untuk 100 balik. Sementara itu, atlet paling berpotensi mendapat tiket wildcard ke Olimpik Tokyo, Lee Hap Wei, tidak meletak sasaran tinggi pada kejohanan minggu ini.
Atlet senior acara lompat tinggi ini mahu melakukan lompatan sekurang-kurangnya pada ketinggian 2.15 meter sebagai permulaan selepas lebih setahun tidak beraksi secara kompetitif. Height tu mungkin tak tinggi sangat, mungkin 2.10, 2.15. Kalau ada lebih tu untuk itu ialah sambil bonus lah, sebab saya baru dikawal sambil COVID. Dekat satu bulan tak pernah training, dekat stay kat itu quarantine je. Dan sekarang training balik, ingat ada baru 2 bulan macam ni, baru start training. Saya rasa boleh sampai 2.15 tu kira bagus lah. Seramai 121 atlet mengambil bahagian pada kejohanan kali ini. Dengan saingan terbuka Malaysia pada bulan Jun nanti, pastinya menjadi tumpuan kerana menawarkan tiket kelayakan ke Olimpik Tokyo. Taylor Swift memperkenalkan kembali albumnya pada 2008, Fearless, hari ini. Versi baru ini dibuat susulan kontroversi hak milik album tersebut yang kini dipegang syarikat rakaman terdahulu. Fearless, Taylor's version, menampilkan 26 buah lagu dengan 19 daripadanya lagu asal daripada album lalu yang dirakam kembali. Ini termasuk single hits seperti You Belong With Me dan Love Story. Turut dimuatkan khas kali ini 6 lagu yang dihasilkan Swift ketika itu namun tidak pernah dilancarkan. Ramai penganalisis industri memuji kecekapan serta ketepatan Swift bersama pasukannya menghasilkan kembali setiap lagu lama. Ini kerana Swift, 31 tahun, menampilkan vokal dan mood yang seakan sama seperti ketika berusia belasan tahun. Album Fearless menceritakan pengalaman dan keluh kesah remaja perempuan dari kacamata Swift. Paparan hasil seni ciptaan artis terkemuka Yayoi Kusama mengakhiri buletin didik. Pameran ini berlangsung di New York Botanical Garden. Saya Syafri Zanohab, salam hormat dan selamat malam. Assalamualaikum.